kembali dari Argomeni. Bagus penempatan cover belakang. Sampai variasi yang kurang tepat sasaran dari Temelang ternyata dimanfaatkan dari Karang Dumul. Percobaan berikan servis yang bagus kali ini. Oh, sidang yang terbantah daripada lawan Karang Dumul kali ini mencoba kembali. Apa yang terjadi? Masih dari Sikoko. Ambil passing dari belakang. Siapa lagi? Kembali dibentuk passing yang bagus di sana, punya bagus passingnya. Namun sedikit terganjal rapat dari sektor depan. Si Gugur nampaknya di angka 4-0 di set pertama para pemirsa. Ternyata dari saya selatif belum menemukan. Bilang,
bulan lurus. Apakah bisa mengejar ketinggalan dari 4 angka saja? Apa yang terjadi? Terus terarah ke 12. Yo, ini ambil dalam pertama.
lagi bagus. Satu tiga pertandingan dengan permainan-permainan yang sudah berpengalaman tentunya sangat dibanggakan. Namun kemenangan itu berpihak kepada kali ini akan berpihak kepada si Gondor. Pukulan selamat sore buat Lati. Di babak penentuan ini bagus sekali.